Benda tu ada satu kemajuan. Banyak negara dah pakai. Tapi kita masih membiarkan tol yang usang kosong. Sedangkan kita cuma menggunakan satu mesin kecil tu je. Tapi kenapa bangunan-bangunan tol tu macam sebiji-sebiji-sebiji tu masih ada lagi? Contohlah, kalau rasa ada tool ni sangat-sangat menyusahkan, kenapa tak gunakan ERP macam yang dekat Singapura? So bagi orang yang tak tahu ERP tu apa, ERP tu kalau dekat Singapura dia macam dia ada kat atas tau. So kalau Dia kita macam lalu, signboard kan? Kalau kita lalu, dia tap dia terus. Dia macam kita macam kita guna smart tag tapi kita guna benda lain. Sistem yang lebih baik daripada tool. Tak payahlah beratur. Sebab tu Singapura dia tak ada tool. So kenapa tak gunakan sistem macam tu? Okey, bila lihat kat sini, Malaysia masih tidak menerima kemajuan. Bagi saya, benda tu ada satu kemajuan. Banyak negara dah pakai. Tapi kita masih membiarkan tol yang usang kosong. Sedangkan kita cuma menggunakan satu mesin kecil tu je. Tapi kenapa bangunan-bangunan tol tu macam sebiji-sebiji-sebiji tu masih ada lagi? Kenapa tak dirobohkan, tak dimasukkan? Bagi saya mungkin memakan kos. And nak buat sesuatu tu memang makan kos. And betul. Maybe lah business purpose kan. Dia tak nak makan kos untuk buang yang tu, cipta yang baru. And diorang nak macam, kenapa kita orang nak ubah benda tu? Sedangkan kita orang punya business masih maintain je macam tu. Still duit masuk. Kenapa tiba-tiba nak tukar? Kenapa nak nampak gam? Sedangkan duit tu masih masuk macam biasa. So, business purpose lah bagi saya. Tapi kalau macam pemimpin kan, dia cakap, mereka selalu cakap nak menyenangkan rakyat. Adakah dengan ada tool tu ataupun sistem tu saya tak kisah kalau nak ada. Tapi cuba gunakan sistem yang nampak lebih maju supaya rakyat nak pergi kerja bersenang, nak pergi ke mana-mana bersenang, tak ada jam. Contohlah kalau saya nak balik Pahang kan. Saya orang Pahang. So kalau nak setiap kali raya nak balik Pahang, yang sepatutnya saya daripada KL nak ke Pahang ambil masa 1.5 jam. Ini kalau tentang nak raya je ambil masa 5 jam untuk balik. Adakah itu mudah kan? Menyenangkan? Tidak. Itu sangat menyusahkan. Yelah, sebenarnya kita nampak kadang-kadang punca jam tu tahu-tahu oh ada tol kat depan. So, sebab itulah jam. Betul tak? And problem lah kadang-kadang kita tengok orang tu sampai-sampai tol. Lagi-lagi yang pakai Tashenggo. Sebab masih ramai yang pakai Tashenggo kan. Yang pakai Tashenggo, time tu lah kad tak ada balance. Time tu lah kad hilang. Time tu lah nak reverse semua. So jadi problem kat situ yang jam. Sedangkan kita boleh je. Thank you.